Real Maling Kundang. Seorang anak tega membunuh kedua orang tuanya dan kakak kandungnya hanya lantaran sakit hati. Ya, pelaku pembunuhan satu keluarga di Magelang akhirnya terungkap. Pelaku adalah anak kedua dari korban tersebut berinisial DDS. Jadi DDS ini sebelumnya sudah diamankan oleh polisi tak lama setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi atau TKP. Penemuan mayat di Jalan Sudiro nomor 2 Gang Durian RT 10 RW 1 Dusun Prajenan Desa Mortoyudan Kabupaten Magelang. Dan dari pemeriksaan maraton yang dilakukan oleh penyidik, DDS akhirnya mengaku semua perbuatannya yang menaruh racun di minuman teh hangat dan es kopi yang diminum para korban, yang tak lain adalah kedua orang tuanya dan kakak kandungnya sendiri. Selama ini DDS mengaku dibebani oleh keluarganya untuk membantu perekonomian keluarga setelah ayahnya pensiun. Itu pengakuan DDS saat ditanya oleh polisi. Sementara kakaknya tidak dibebani untuk membantu perekonomian keluarga. Kapolresta Magelang AKBP Muhammad Sajarot Sakun menyatakan, motif pembunuhan berencana yang dilakukan oleh DDS karena sakit hati. Menurut Kapolres, sakit hati pelaku terhadap orang tua dan kakaknya ini bermula saat sang ayah memasuki masa pensiun sekitar 2 bulan silam. Otomatis pemasukan untuk keluarga hanya bersumber dari uang pensiun yang diterima oleh ayahnya. Dia juga merasa sakit hati kepada kakak perempuannya Deka karena tidak terbebani. Hal itulah yang membuat pelaku sakit hati sehingga merencanakan pembunuhan terhadap ketiganya. Anak pertama Deka sempat bekerja, tapi sekarang sudah keluar. Sedangkan anak kedua tidak bekerja, tapi dia DDS dibebani untuk membantu keluarga. Hal itulah yang membuat pelaku sakit hati, jelasnya. Ternyata pencobaan pembunuhan kepada kedua orang tuanya dan kakaknya sudah 2 kali dilakukan. Upaya pembunuhan yang pertama dilakukan pada tanggal 23 November lalu. Saat itu pelaku menaruh racun jenis arsenik di minuman dawet yang sengaja dibelinya. Kemudian dawet-dawet itu diberikan kepada orang tua, kakak serta beberapa orang lainnya. Namun, saat dia mencoba meracuninya, kadar racunnya rendah sehingga hanya membuat korban muntah-muntah saja, jelasnya. Akhirnya pembunuhan yang kedua berhasil. DDS menaruh racun sebanyak 2 sendok teh ke minuman yang diminum oleh para korban hingga akhirnya tewas meninggal. AKBP Muhammad Sajarot Saku menambahkan, saat ini pelaku sudah ditahan penyidik dan dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Hukuman yang pantas untuk anak durhaka seperti DDS. Astagfirullah.